agar channelnya itu semakin rame, tapi momennya itu nggak pas, tolol, nggak pas, Ratu tolol. Halo bosku, welcome back to Big Boss TV. Oke, di video kali ini aku ingin merosting ya atau mereaction tentang Ria Ricis yang mencari sensasi ya dengan memasang iklan, padahal itu lagi kondisinya itu lagi berduka cita atas kepergian bapaknya ya. Berarti ini ceritanya hampir mirip dengan raja YouTuber yaitu Atta Halilintar yang memanfaatkan tentang keguguran Aurel yaitu calon anaknya juga itu malah memasang iklan dan brand atau apa itu enggak begitu paham, aku juga enggak begitu paham. Kali ini yang mencari sensasi yaitu Ratu YouTuber. Kalau kalian belum tahu, channelnya itu namanya Ricis Official. Nah, subscribernya antara Atta Halilintar dan Ricis itu hampir mirip atau udah-udah lah, seimbang lah. Raja dan Ratu YouTuber yang mencari sumbangan di YouTube. Oke, subscribernya itu 25,8 juta ya subscriber ya. Kalian kalau belum pada tahu atau belum pada nonton, kalian bisa cek ya di Ricis Official yang berjudul Rumah Baru Papa. Aku juga gak tahu ya meninggalnya itu gara-gara penyakit apa, itu aku juga gak tahu, tapi yang jelas aku juga ikut berduka cita atas kepergian beliau, bapaknya, maksudnya bapaknya Ria Ricis. Semoga tenang di alam surga sana ya. Tapi mengapa kok YouTuber-YouTuber besar atau public figure mengajari konten yang tidak pantas menurutku, sedang berduka tapi kok ibaratnya memanfaatkan orang yang sudah gak ada demi AdSense atau iklan ya. Aku juga gak mau nonton ya iklannya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan view 5 jutaan 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu yang tadi meninggalnya itu. Nah, terus ini aku bacaan ya komentar dari netizen ya. Papa meninggal, AdSense datang. Terus sama saran gue ya, ini dari Roboy Official. Saran gue ya, jangan apa-apa dibikin konten lah. Orang tuanya pasti sedih kalau lihat yang kayak gini. Cuman demi AdSense, bikin konten yang wajar-wajar aja, jangan berlebihan kayak gini. Nanti jadinya dosa. Kalau emang berduka cita, ilangin lah iklannya. Oke, aku coba ya mengteorikan tentang ini ya. Dari mungkin dari bapaknya meninggal ya, seharusnya kan kita namanya orang meninggal, di video sebelumnya juga pas Atta aku juga jelasin ya, kalau belum pada lihat aku jelasin kembali ya, saat eyangku meninggal atau mbahku itu meninggal, aku itu posisi mati rasa. Mati rasa itu maksudnya males megang sosmed, dari HP, sosmed, laptop, game itu pasti males. Namanya kehilangan orang yang kita sayang itu pasti rasanya gimana ya, terpukul atas kehilangannya. Itulah lah yang aku maksudkan ini, kok Mas Ria Ricis itu tolol, raja dan ratu ya sama-sama tolol. Masa ya orang meninggal terus dijadiin duit, emang bisa? Berarti konspirasinya gini toh, orang meninggal bisa diganti dengan uang, berarti kan gitu kalau di logika lo. Kenapa kok gak ditutup? Kenapa kok iklan itu gak diaktifkan? Beda cerita kalau iklan itu di nonaktifkan atau dimatikan, itu beda cerita bosku. Karena siapa tahu follower atau subscribernya Ria Ricis itu gak tahu kalau bapaknya Ria Ricis itu meninggal. Jadi Ria Ricis bisa lah buat konten tapi nggak perlu pakai iklan kan, di konten-kontennya juga kan nganu
sih? Di konten-kontennya juga kan udah pakai iklan, apalagi YouTuber besar, masa ya kurang kan, tolol menurutku. Nah terus kemudian saat mungkin gini ya, kalau dari sudut pandang Ria Ricis itu ya, entah itu tahu atau enggak ya, entah itu dari timnya sendiri kan biasalah apa buat konten terus ngerekam-rekam, mungkin biasa atau itu sudah diatur oleh Ria Ricis untuk merekam. Seharusnya Ria Ricis bisa melarang timnya untuk merekam saat bapaknya meninggal atau lagi menguburkan di kuburan, seharusnya kan begitu. Kalau di dokumentasi nggak apa-apa lah ya, ya seperti yang aku bilang itu, buat pengumuman untuk subscriber aja, tapi tanpa iklan ya dimaksud, daripada mencari sensasi seperti ini. Atau konsekuensinya Ria Ricis itu ingin menaikkan subscriber lagi atau ingin menambah followers lah agar channelnya itu semakin rame, tapi momennya itu gak pas, tolol, gak pas, ratu tolol. Seharusnya yo pikir-pikir lah, kalau ingin menaikkan saat momen kayak gini itu, memang saat corona gini memang susah lah, orang juga berjuang untuk bekerja. Tapi ya seharusnya itu lah yang harus dipelajari ya itu. Seharusnya ya ngomong terus sama timnya, jangan dulu lah, ini lagi berdoa, kapan, besok-besok aja lah. Terus kemudian saat bapaknya itu meninggal, itu seharusnya kan kita yasinan ya, pengajian itu harus ditekuni, harus rajin. Nah ini Ria Ricis memanfaatkan bapaknya meninggal buat pertama buat iklan, terus buat momen kematiannya itu ditambahin lagi dari kamarnya bapak. Seharusnya kayak gitu kan sedih, gak usah terus direkam, kapan direkam, tolong. Kalau dari sudut pandang netizen ya, menurutku ya benar-benar ya bisa benar ya bisa salah. Tergantung ini yang suruh ngerekam dan suruh upload itu siapa, kan yang punya channel juga Ria Ricis. Seharusnya bisa mengatur lah, mengatur jadwal lah. Ya mending gitulah. Kalau ingin ikut dokumentasi terus sebagai informasi, lebih baik kan iklannya dimatiin dulu. Untuk sementara kan apa salahnya sih? Masa yo konten dikit-dikit sekalian aja Ria Ricis mandi dibuat konten sekalian. Terus apa berak, apa makan, semua dibuat konten. Kalau tidak bisa mengajari followers atau netizen dengan baik, ya sekianlah pesan dari Bos Satria ya. Aku juga lagi sibuk ini buat alat, tapi ya rasanya gatel, ada sensasi kayak gini buat alat skripsi itu juga ribet loh. Dan jangan lupa kalian follow dulu Instagramku Satriain, dan jangan lupa kalian subscribe channelku ini biar aku lebih semangat membuat video lagi. Semoga Ria Ricis bisa lebih sabar dan sadar tentang